Cek 1, 2, 3. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, yang dengan nikmat-nikmat itu kita pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat yang diberkahi ini insyaallah, untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sedang menjelaskan tentang bagaimana hubungan doa dengan takdir, yang mana ada sebagian pemahaman yang keliru di tengah masyarakat kita, yang mana mereka menganggap bahwa kita berdoa ataupun tidak, kalau seandainya hal itu sudah ditakdirkan oleh Allah maka akan terjadi. Sebagaimana halnya kita berdoa ataupun tidak, kalau hal itu tidak ditakdirkan oleh Allah maka itu pun tidak terjadi. Dan ini tentu adalah pemahaman yang keliru yang sudah terlanjur menyebar di kalangan sebagian masyarakat kita. Dan kita sudah jelaskan ya bagaimana bantahan-bantahan Al-Imam rahimahullahu taala terkait dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Kemudian dalam lanjutan tulisan beliau, beliau mengatakan balil faqihu kullal faqih alladhi yaruddul qadara bil qadari. Dan seseorang yang benar-benar faham akan ilmu agama di dalam memahami korelasi antara doa dengan takdir adalah seharusnya dia meyakini dan juga tentu mengaplikasikannya dengan cara apa? Yaruddul qadar bil qadar, yaitu dia menampik atau menolak takdir dengan takdir yang lain. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan wa yadfa'ul qadar bil qadar. Ya. Kemudian dia menolak atau mengangkat sebuah takdir atau menghilangkan sebuah ketetapan dengan ketetapan yang lain, atau menghindari satu ketetapan dengan ketetapan yang lain. Wa yu'aridul qadar bil qadar. Kemudian menghadapi takdir juga dengan takdir yang lainnya. Bal la yumkinu lil insani ayya'isha illa bidzalik. Bahkan seorang manusia itu tidak akan mungkin bisa bertahan hidup kecuali dengan cara seperti ini.
yaitu dia menghindari satu ketetapan dengan cara dia mengikuti ketetapan yang lainnya. Contohnya bagaimana? Fa innal ju'a wal 'atash wal barad wa anwa'ul makhawif wal mahadir hiya minal qadar. Kita ketahui bahwasanya rasa lapar, rasa haus dan juga dingin, panas dan juga segala macam bentuk ketakutan dan juga kekhawatiran, kita tidak ada yang meragukan bahwasanya ini semua adalah salah satu bentuk dari takdir. Ya, kita lapar, takdir Allah. Kita haus, ini takdir Allah. Kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa kedinginan, ini semua adalah ketetapan Allah. Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Dan seluruh makhluk Allah di dalam bagaimana mereka untuk mengantisipasi ketetapan ini yang mungkin ini menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan atau ketidaknyamanan pada diri mereka dari ketetapan-ketetapan ini, maka seluruh makhluk Allah di saat menghadapi takdir ini, maka kemudian mereka bagaimana caranya mengantisipasinya dengan takdir yang lain. Seperti misalkan seorang takdirnya adalah lapar, ya, maksudnya lapar adalah bagian dari ketetapan, bagian dari takdir. Nah, di saat seseorang ingin mengantisipasi takdir ini, maka dia harus menetapkan atau melakukan takdir yang lain, yaitu dengan makan. Sebagaimana halnya ketika orang haus, ya, dia mendapat ketetapan haus, tapi kemudian untuk menghilangkan ketetapan itu, menghilangkan ketentuan itu, menghilangkan takdir itu, maka kemudian dia harus mengambil takdir yang lain, yaitu dengan minum. Dan begitu seterusnya, ya, di mana seluruh makhluknya Allah, terutama manusia, ya, mereka tidak pernah bisa lari dari hal ini, yang mana mereka menghadapi takdir, lalu kemudian mereka mengantisipasinya juga dengan takdir yang lainnya. Wa hakadha man waffaqahu Allahu wa alhamahu rusydahu yadfa'u qadaral aqubah al-ukhrawiyah biqadari taubah wal iman wal a'mal as-salihah. Dan inilah, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan taufik, ya, mendapatkan ilham dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka di dalam menolak ketetapan Allah terkait hukuman akhirat, ya. Ya, misalkan Allah bisa saja menetapkan hukuman bagi seseorang di akhirat, maka kemudian bagaimana cara kita menghindari dari takdir ini, bagaimana kita mengantisipasinya dengan kita melakukan ketetapan yang lainnya, yaitu bitaubah wal iman wal amal salih, yaitu dengan kita bertaubat kepada Allah dari segala kemaksiatan dan juga dengan keimanan dan juga beramal salih, sehingga dengan kita mengambil jalan takdir ini, maka kemudian kita tidak akan mendapatkan takdir yang buruk tadi. Di mana sebaliknya, seseorang yang tidak mengambil sebab dengan takdir, iman, amal soleh dan taubat, ya, sedangkan di dalam kehidupannya atau saat ini dia menjalani kemaksiatan, ya, maka tidak bisa terhindar dari hukuman akhirat yang itu merupakan ketetapan Allah. Jadi kalau ingin terhindar dari ketetapan Allah berupa hukuman di akhirat, di neraka jahannam, maka kemudian dia harus melakukan takdir yang lain, yaitu bertaubat dan kemudian beriman dan beramal saleh. Fahadha wizanul qadar al-mukhawif fid dunya wa ma yudadduhu sawa. Hal ini setara dengan takdir yang ditakuti di dunia dan juga kebalikannya, ya. Tidak ada pertentangan di situ. Farabbud daraini wahidun. Karena sesungguhnya Tuhan dunia dan akhirat itu satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Wa hikmatuhu wahidah, dan juga hikmahnya satu. Kemudian wala yunaqid ba'duna ba'duha ba'dan wala yubtilu ba'duha ba'dan. Yang dua-duanya itu tidak saling bertentangan. Ya, jadi takdir di dunia itu tidak bertentangan dengan takdir yang di akhirat. Allah sudah memberikan dua jalan pada kita. Kalau Anda ingin bahagia di akhirat, maka ini jalannya. Kalau Anda ingin sengsara di akhirat, maka ada juga jalannya. Silakan Anda pilih. Wa ja'alnahun najdain, kata Allah. Kami jadikan dua jalan bagi kalian. Yang mana Allah menakdirkan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka Allah akan menakdirkan siksaan, hukuman. Sebagaimana Allah juga menakdirkan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan dengan kenikmatan di surga. Maka masing-masing kita memeriksa pada dirinya sendiri, apakah saat ini ketetapan yang sedang berlangsung pada kita
kemaksiatan atau ketaatan. Kalau kemaksiatan, maka nanti ketetapannya adalah hukuman. Kalau ketaatan, maka nanti ketetapannya adalah kenikmatan. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, maka tinggalkan kemaksiatan, segera kita bertobat, kita beriman dan beramal saleh. Kalau tidak kita melakukan hal itu, maka tentu kemudian ketetapan hukuman akan berlaku bagi orang ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakin yabqa alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Sehingga kemudian dalam pembahasan poin yang keberapa ini, ya, poin terkait korelasi antara doa dan takdir, maka menyisakan dua perkara atau dua hal, yang mana dengan dua hal ini akan semakin sempurnalah kebahagiaan dan juga kemenangannya. Apa itu dua halnya? Yang pertama adalah ayya'rifa tafasila asbabi syarri wal khair. Hendaknya seseorang itu tahu secara terperinci tentang sebab-sebab keburukan dan juga sebab-sebab kebaikan. Wa takunu lahu basiratun fi dzalika bima yushahidu fil alam wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi wa ma sami'ahu min akhbaril umam qadiman wa haditsan. Sehingga dengan kita mengetahui secara terperinci bagaimana terjadinya sebab-sebab keburukan dan juga sebab-sebab kebaikan, dengan begitu kita menjadi memiliki pandangan, memiliki ilmu, dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, kita untuk mengetahui tentang terperincinya sebab-sebab kebaikan dan keburukan itu bisa kita lihat di umat-umat terdahulu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti tentang kisah Fir'aun, kisah kaum Nabi Hud, kaum Tsamud, ya, kaum 'Ad dan seterusnya. Kisah-kisah mereka-mereka yang tenggelam dalam keburukan. Lalu bagaimana ketetapan Allah yang terjadi bagi mereka, di mana mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Kemudian juga kita lihat bagaimana kisah mereka-mereka orang-orang saleh yang kemudian mereka dalam kehidupannya melakukan kebaikan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mencari wajah Allah, maka kemudian ketetapan yang Allah berikan pun berupa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kita bisa lihat di sekitar kita, kejadian-kejadian di sekitar kita. Bukan saja kita melihat di kejadian-kejadian umat-umat terdahulu dari dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, dan kita juga bisa melihatnya di sekitar kita. Mungkin di kanan kiri kita, atau mungkin teman kita, atau mungkin saudara kita, ada yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan sehingga kemudian akhirnya su'ul khatimah. Dan ketika secara zahir kita katakan su'ul khatimah, bahkan jatuh pada kekufuran, maka kita sudah tahu bagaimana akhir dari ketetapan untuknya. Begitu juga ketika kita menyaksikan ada orang-orang baik, maka bagaimana balasan Allah yang diberikan kepada dia di dunia sebelum di akhirat. Sehingga kemudian dengan kita mengetahui sebab-sebab kebaikan dan juga sebab-sebab keburukan, baik dari umat-umat terdahulu maupun apa yang terjadi di sekitar kita, maka dengan begitu kita menjadi memiliki pandangan dan juga basirah ilmu, sehingga kemudian itu menjadi kehati-hatian untuk kita di dalam melangkah. Ya. Sehingga kemudian barulah ketemu di sana, ya, korelasi antara doa dengan takdir. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di poin yang ke-8 yaitu faslun awham fid du'a. Ya, kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang awhamun fid du'a. Persepsi-persepsi yang salah di dalam berdoa. Ya, persepsi-persepsi yang salah di dalam berdoa. Ya, kalau kemarin itu adalah bagaimana korelasi antara doa dengan takdir, ya, yang dianggap oleh sebagian orang bahwasannya itu adalah tidak ada hubungannya antara doa dengan takdir, maka sekarang, ya, adalah penjelasan tentang bagaimana sebagian orang salah persepsi di dalam doa. Dan di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan ayyahdhara mukhalatata nafsihi ala hadhil asbab. Ya, hendaknya seseorang itu
tidak menipu dirinya, ya, dengan adanya sebab-sebab ini. Sebab-sebab apa? Itu sebab-sebab yang kita sebut di poin pertama tadi. Yaitu apa? Seseorang tahu tentang sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan secara terperinci. Namun di saat kita mengetahui tentang sebab-sebab ini, jangan sampai kita tertipu dengan adanya sebab-sebab ini. Jangan sampai kita tertipu dalam sebab-sebab ini. Dan ini masuk dalam poin yang kedua dari poin yang pertama tadi, yang dikatakan bahwasannya terkait dengan masalah hubungan korelasi antara takdir dengan doa, itu dia kita bisa menyempurnakannya dengan dua hal. Hal yang pertama adalah hendaknya seseorang mengetahui secara terperinci tentang sebab-sebab kebaikan dan juga keburukan, dan yang hal keduanya masuk ke dalam bab yang baru tadi, ya, yang judulnya salah persepsi dalam doa, dan kemudian penjelasannya masuk dalam poin yang kedua, yaitu hendaknya seseorang jangan sampai tertipu, ya, pada dirinya sendiri terkait dengan pemahaman sebab-sebab yang di poin pertama tadi. Wa hadza min ahamil umur, dan ini adalah, ya, bagian dari hal yang paling penting. Fa innal abda ya'rifu anna al-ma'siyah wal ghaflah min al-asbabil mudirrah lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala budda. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mengetahui bahwasannya kemaksiatan dan juga kelalaian ini adalah salah satu dari sebab-sebab yang membahayakan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, setiap kita pasti faham ini, ya, terutama yang sudah ngaji, bahwa kemaksiatan dan juga kelalaian, keburukan, semua ini adalah menjadi sebab utama yang sangat berbahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat orang itu, si pelaku keburukan. Maka dari itu, lakin tughalituhu nafsuhu billittikali ala afwillahi wa maghfiratihi taratan. Tapi kebanyakan dari kita, banyak yang kemudian mereka tertipu oleh dirinya sendiri, atau dibisikkan oleh syaitan, dihiasi amalan-amalan keburukan ini seolah-olah itu adalah kebaikan, sehingga kemudian dibisikkan agar si orang ini, si pelaku maksiat ini, dia bertawakal dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia bersandar dengan ampunan Allah, dan terkadang dia bersandar dengan penundaan bertaubat. Jadi ada sebagian kita begitu. Di saat kita melakukan kemaksiatan, di saat kita melakukan kelalaian, di saat kita melakukan keburukan, maka kemudian dia mengatakan bahwasanya, ya udah enggak apa-apalah, toh Allah juga Maha Pengampun. Allah pasti menerima taubat kita. Allah pasti memaafkan kita. Allah pasti tidak akan mengadab kita selagi kita tidak melakukan kesyirikan. Gara-gara itu kemudian dia bermudah-mudah di dalam melakukan kemaksiatan. Dan biasanya seorang mukmin yang memang masih memiliki keimanan dalam hatinya, awal-awal dia melakukan kemaksiatan ada rasa tidak nyaman, ada rasa ketakutan, ada rasa cemas yang begitu tinggi. Tapi kemudian setan datang, udah enggak apa-apa, Allah Maha Pemaaf. Dihiasi dalam hatinya seolah-olah kemaksiatan yang dia lakukan itu hal yang biasa, padahal maksiatnya besar. Akhirnya kemudian menyebabkan kemaksiatan ini terulang lagi. Ya sudah, yang kemarin Allah sudah maafkan, gak apa-apa deh diulang lagi, melakukan lagi kemaksiatan yang sama. Gemeter badan, timbul kecemasan, timbul rasa takut. Tapi kemudian setan datang lagi membisiki, dah gak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Akhirnya kemudian berulang. Yang tadinya ada kecemasan, yang tadinya ada khawatir, yang tadinya ada ketakutan dan bahkan gemetar, sudah tidak ada lagi rasa itu. Sehingga kemudian kemaksiatan yang dia lakukan sudah menjadi hal biasa, sehingga kemudian dia merasa tidak bersalah lagi. Ini bahaya. Tertutup hatinya.
hitam hatinya, keras hatinya. Ini karena sebab apa? Karena sebab orang salah persepsi dalam masalah ini, di mana dia menganggap bahwasannya segala kekeliruan, segala kemaksiatan yang dia lakukan itu, yang penting asal kita bertawakal, ya, yang penting asal kita bersandar kepada kemaha murahan Allah, bahwasannya Allah Maha Pengampun, ya sudah. Ini keliru. Dan terkadang ada sebagian orang yang di dalam mereka melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, mereka dihiasi, dibisiki dengan penundaan taubat. Di saat dia melakukan kemaksiatan, wal'iyadzubillah, entah apalah kemaksiatannya, masing-masing kita koreksi diri ke diri kita masing-masing, ke diri sendiri. Apakah ada kemaksiatan berupa zina, atau mencuri, atau menggibah, atau kemaksiatan lainnya banyak. Kita yang tahu tentang diri kita sendiri. Ada sebagian orang ketika melakukan kemaksiatan, ya sudah deh, nanti saya bertobat. Dia terdorong ingin melakukan kemaksiatan. Dia ingat ini terlarang. Dia ingat ini berdosa. Cuma tengok kanan kiri, aman, gak ada orang. Sudah deh, nanti bertobat. Gampang nanti bertobat. Akhirnya dia lakukan kemaksiatan itu. Namun kemudian dia tidak bersegera bertobat. Dia pikir nantilah. Malu sama Allah, pengen taubat, pengen minta, pengen berdoa, malu. Saya berbuat banyak kemaksiatan. Nanti besok saya bertobat kepada Allah. Besok ternyata enggak juga bertobat. Ada aja halangan. Oh, mungkin lusa. Lusa ternyata juga enggak. Oh, nantilah. Ini kan baru umur 35 tahun. Nanti deh kalau umur 40 tahun. Ternyata umur 40 tahun belum berubah juga. Masih begitu. Mau nunggu kapan? Sampai akhirnya kemudian ajal menjemput, menyesal. Menyesal dia, sehingga akhirnya memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dan itu enggak mungkin. Penyesalan di masa yang sudah terlambat. Nah, jadi ada sebagian orang yang seperti itu. Dihayalkan seolah-olah, ya sudah nanti aja taubatnya, gampang, masih ada waktu, masih panjang umur, masih sehat. Ketika dirasa ada badan gak enak, sakit, oh iya gampang, ada obatnya. Oh, saya tiap hari rutin minum madu. Oh, saya tiap hari rutin minum habatus sauda. Tiap hari rutin periksa ke dokter misalnya. Sehat, masih lama ajalnya. Akhirnya kemudian menunda-nunda taubat. Nah, ini bahaya tuh. Jangan sampai terjadi pada kita. Kalau seandainya itu sudah ada pada kita, maka segera taubatnya, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu yang namanya ajal, ya. Ajal datang tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Wa bil istighfari bil lisani taratan. Dan terkadang ada orang juga yang kemudian bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan dengan alasan saya kan selalu istighfar. Ya. Tapi dia bermudah-mudah melakukan kemaksiatan. Baik dosa kecil maupun dosa besar, dia lakukan itu. Oh, gampang. Saya tinggal istighfar, beres. Astaghfirullahaladzim. Sambil ketawa lagi istighfarnya. Atau bahkan sebagian saudara-saudara kita istighfarnya sambil dibuat nyanyian. Sambil dibuat nyanyian. Gimana Allah mau mengampuni? Tapi kemudian ada sebagian kita yang seperti itu. Dia bermudah-mudah dalam kemaksiatan dengan bersandar bahwasanya gampang, setiap saya melakukan kemaksiatan, istighfar selesai. Kembali dari nol. Dan ini keliru. Ini keliru. Karena di saat seorang istighfar meminta ampun kepada Allah, dibutuhkan penyesalan agar Allah menerima istighfar kita, agar Allah menerima taubat kita. Sehingga kemudian dia seharusnya tidak mengulang lagi kemaksiatan dosa yang pernah dia lakukan. Tidak mengulang lagi kemaksiatan dan dosa yang sudah dia istighfari. Tapi ini justru dia bermudah-mudah di dalam melakukan kemaksiatan tersebut dengan beranggapan bahwasanya kalau udah istighfar, beres urusan.
Dan sebagian wabi fi'lil mandubat taratan, dan sebagian ada orang juga yang melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, dan kemudian dia bersandar dengan amalan-amalan yang sunnah. Dia pikir kalau saya terjerumus dalam dosa, ya udah gampang. Ya, saya tinggal habis itu sedekah, selesai urusan. Atau misalkan kita berbuat dosa, kemudian ya saya banyak duit, saya tinggal pergi umroh, selesai umroh, bersih dosa saya. Tercuci dosa, noda-noda dosanya. Sehingga pulang dari umroh, maka seperti bayi yang baru dilahirkan. Atau amalan-amalan sunnah lainnya, puasa misalkan, atau qiyamul lail, atau qiraatul Quran, dan lainnya. Dia anggap bahwasannya dengan kemaksiatan yang dilakukan, lalu kemudian diganti dengan amalan sunnah, selesai urusan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Wabil ihtijaji bil ilmi taratan. Ya. Dan sebagian orang beralasan dengan ilmu, ya. Padahal dia sudah tahu. Dia beralasan bahwasanya saya nggak tahu. Atau mungkin dia mentakwil, sudah jelas salah, tapi dia cari pembenaran. Ini juga keliru. Wabil ihtijaji bil qadari taratan, dan bahkan ini banyak kejadian. Ya, di saat orang melakukan kemaksiatan, untuk pembenarannya dia beralasan dengan bahwasanya ini adalah sudah takdir Allah. Ya mau gimana lagi Ustaz? Saya sudah takdir, ini sudah takdir Allah. Kenapa Anda berzina? Gimana lagi, sudah takdir Allah. Gimana kamu gemar minum-minuman keras? Karena sudah takdir Allah. Kenapa kamu enggak sholat? Sudah takdir Allah. Kenapa kamu enggak puasa? Sudah takdir Allah. Dan ini juga adalah anggapan yang keliru. Wal iqtida bil akabir taratan ukhra. Dan terkadang juga orang melakukan kemaksiatan karena dia mengikuti para leluhurnya, mengikuti senior-seniornya, atau mengikuti pemimpin-pemimpinnya, sehingga kemudian dibenarkan sesuatu yang keliru. Bahkan terkadang ada sebagian kita para talabatul ilmi melihat ke ustadznya, padahal ustadz juga bisa salah gitu. Tapi di saat si ustadz ini melakukan suatu hal yang itu merupakan kesalahan, diikuti oleh muridnya dengan mengklaim bahwasanya ustadz aja begitu, ya, ustadz aja begitu. Jadi dia beralasan dengan ustadz aja begitu, atau dengan budayanya, atau dengan nenek moyangnya, atau dengan leluhur-leluhurnya. Ini juga adalah anggapan yang keliru. Wa katsirun minan nasi yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunub wa raha hadha bihadha. Nah, di sini baru kemudian Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memperinci, memberikan sedikit penjelasan dari poin-poin yang tadi sudah kita sebutkan. Di mana ada sebagian orang melakukan kemaksiatan lalu dengan bersandar istighfarnya, dengan anggapan bahwasannya kalau sudah istighfar maka sudah selesai dosanya. Maka di sini beliau sebutkan banyak sebagian manusia yang mereka menganggap kalau seandainya kita sudah melakukan suatu perbuatan dosa lalu dia mengucapkan astaghfirullah zala atharu dhunub, maka hilanglah dosa-dosa dia. Waraha bihadha bihadha, seolah-olah ya ini bisa hilang dengan ini. Perbuatan dosa bisa hilang dengan ucapan dia astaghfirullah. Wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fikhi, dan ada sebagian orang yang mengaku faham ilmu fikih. Ana af'alu ma af'alu thumma aqulu subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah wa qad ghufira dhalika ajma'uhu kama saha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi yawmin subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah huttat 'anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Kemudian juga beliau rahimahullahu taala mengatakan telah datang seseorang yang dia mengaku ahli ilmu fikih. Dia mengatakan saya melakukan ini dan itu, maksudnya melakukan kemaksiatan. Thumma aqulu, kemudian aku pun mengucapkan atau mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali.
Wa qad ghufira dzalika ajma'u, maka Allah akan mengampuni semua dosa, semua kemaksiatan yang sudah diperbuat di awal tadi. Ketika kita sudah mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka gugur semua dosanya. Dan bahkan dia membawakan dalil yang sahih, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau SAW bersabda, man qala fi yaumin, siapa yang berkata dalam satu hari subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ya, dalam setiap harinya dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Ada yang bisa menghitung jumlah buih di lautan? Enggak ada. Jumlah buih di kopi kita aja kita enggak bisa ngitung, ya. Kalau lagi nyeduh kopi diaduk, banyak buihnya, banyak busanya itu, dihitung berapa busanya enggak kehitung. Apalagi ini buih lautan. Dan Rasul mengatakan, siapa yang dalam satu harinya mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, maka akan dihapus. Nah, orang yang ini, yang dia menisbahkan kepada ahli fikih, ya, menganggap bahwasannya kalau orang sudah melakukan kemaksiatan, cukup dengan baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka sudah selesai urusan, tanpa melihat sisi-sisi yang lainnya. Secara zahir bisa saja benar anggapan ini, tapi kemudian ada di balik itu kekeliruan, ya, yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh al-imam rahimahullahu ta'ala. Wa qala li akhar min ahli Makkah, dan kemudian sebagian orang dari Mekah pernah mengatakan kepadaku, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al, ya, bahwasanya salah seorang di antara kami kalau melakukan kemaksiatan, igtasala wa tafa bil baiti usbu'an wa qad muhiya anhu dzalika, ya, kami, ya, ini penduduk Mekah, dia mengatakan kami kalau seandainya melakukan suatu perbuatan dosa, gampang, setelah itu tinggal kami mandi, ya, maksudnya dia niat ihram dan lain sebagainya, lalu wathafa bil baiti, ya, kemudian dia tawaf di Ka'bah 7 keliling, ya, 7 putaran, ya, dan kemudian disertai dengan sa'i dan seterusnya, ritual umrah, atau mungkin hanya sekedar tawaf saja di Ka'bah 7 keliling, 7 kali putaran, waqad muhiya anhu dzalika, maka dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelumnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hujahnya orang yang tinggal di Mekah, ya, sehingga kemudian bisa saja gara-gara perkataan ini mereka akhirnya bermudah-mudah di dalam melakukan kemaksiatan. Gampang kok maksiat, untuk bisa menghapusnya tinggal tawaf 7 putaran selesai. Sama seperti tadi orang yang mengatakan ahli fikih, dia mengatakan gampang kalau dia berdosa tinggal baca subhanallah alhamdulillah sebanyak 100 kali selesai, hilang dosanya. Wa qala li akhar, dan kemudian juga ada orang datang kepadaku dan mengatakan, wa qad sahha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, adnaba abdun dzamban, seorang hamba melakukan sebuah dosa. Faqala ay rabb, wahai Tuhanku. Ya, kemudian hamba ini mengatakan, wahai Tuhanku, inni asabtu dzamban faghfirli, sungguh aku telah terjerumus dalam perbuatan dosa, maka ampuni aku. Faghfara lahu, maka kemudian Allah pun langsung mengampuni si hamba ini yang telah terlanjur melakukan perbuatan dosa. Tsumma makatha masyaallah, lalu kemudian berlalu masa di mana si hamba ini melakukan ketaatan, ya, tidak melakukan dosa. Tsumma adnaba dzamban akhar, lalu kemudian terjerumus lagi dalam perbuatan dosa si hamba ini, maka si hamba ini kembali melapor kepada Allah, ya Rabbi inni asabtu dzamban faghfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ya, saya telah terjerumus dalam perbuatan dosa, maka ampuni aku. Maka kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala mengampuni si hamba ini. Thumma makatha masya'allahu thumma adnaba dzamban, kemudian setelah itu berlalu dia tidak melakukan dosa dan akhirnya melakukan dosa lagi dan kembali minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alima abdi annahu anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi, bahwasanya hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mampu mengampuni dosa-dosa dan kemudian dia juga bisa menghukumnya karena dosa itu. Jadi si hamba ini dikatakan oleh Allah ini adalah seorang hamba yang tahu tentang aku, yaitu Tuhan yang mampu mengampuni suatu dosa yang mana dengan dosa itu bisa menyebabkan si hamba ini dihukum.
Qad ghafartu li 'abdi, maka kemudian aku pun mengampuni si hamba ini. Falyasna ma syaa, maka kemudian silakan si hamba ini lakukan apapun yang dia kehendaki. Nah, ada sebagian orang berkata kepada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, di mana mereka mengatakan dengan membawakan hadis ini. Setelah membawakan hadis ini, maka kemudian orang itu mengatakan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudzu bi, dan aku tidak pernah meragukan bahwasannya aku memiliki Tuhan yang mengampuni segala dosa dan juga mampu untuk menghukum seorang hamba karena dosa-dosa itu. Nah, ini kan tadi disebut-sebut nih contoh-contohnya, perkataan-perkataan orang yang kemudian mereka secara zahir kelihatannya benar, tapi ternyata di balik itu ada menyimpan sesuatu kekeliruan yang bisa saja fatal. Ya, sehingga kita jangan sampai terjerumus dalam hal-hal seperti ini. Maka kemudian beliau mengatakan, wa hadza darbu minan nasi qad ta'allaqa binususin minar raja wattakala 'alaiha wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi. Dan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi, dari mulai orang yang melakukan dosa kemudian dia katakan kalau istighfar beres. Ada orang melakukan dosa, yang penting dia sudah melakukan amalan sunnah maka beres dosanya. Ada orang melakukan dosa, yang penting setelah itu dia baca subhanallah alhamdulillah 100 kali beres dosanya. Ada orang yang melakukan dosa kemudian tawaf beres dosanya. Nah, orang-orang seperti ini mereka hanya memperhatikan dari sisi rojaknya saja. Dalil-dalil yang mereka ambil, yang mereka gunakan adalah dalil-dalil terkait dengan rojak, pengharapan, di mana Allah memberikan pengharapan kepada hamba. Wahai hamba, jangan khawatir. Kalau kamu mau berdosa, kalau kamu berbuat dosa, jangan khawatir. Aku Maha Pengampun, kata Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah tuh mengampuni semua dosa. Ini semua ayat-ayat tentang roja, ayat-ayat tentang pengharapan. Tapi mereka lupa tentang dalil-dalil khauf. Ya, dalil-dalil yang lawan dari roja, lawan dari pengharapan, yaitu rasa takut, dalil-dalil ancaman. Karena selain Allah Ghafurur Rahim, selain Allah Tawabur Rahim, selain Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, selain Allah Maha Pengampun, Allah juga Syadidul Iqab, maha keras siksaannya. Makanya di dalam pembahasan Tauhid, ya, kita itu harus seimbang antara roja dengan khaufnya. Dan ada satu lagi namanya mahabbah. Ya. Sampai-sampai dipermisalkan seperti seekor burung. Mahabbah bagian kepalanya, kemudian khauf dan roja bagian dua sayapnya, yang semuanya harus sejalan, semuanya harus ada pada diri seorang mukmin. Kalau salah satunya nggak ada, maka akan terjadi ketimpangan. Ketika seseorang khaufnya ada, rojanya ada, tapi mahabbahnya nggak ada, seolah-olah ini burung kepalanya nggak ada, ya nggak hidup. Mahabbahnya ada, rojanya ada, tapi khaufnya nggak ada, nggak bisa terbang itu burung. Karena satu sayapnya enggak ada. Atau rojanya ada, mahabbahnya ada, tapi khaufnya enggak ada. Maka burung ini juga tidak bisa terbang. Ada ketimpangan di situ. Maka seorang mukmin harus memiliki tiga hal ini dalam dirinya. Mahabbah, roja, dan juga khauf. Nah, sehingga di dalam pembahasan ini, jangan kemudian kita terjebak hanya dalam ayat-ayat terkait tentang pengharapan saja. Tapi juga dia harus melihat kepada ayat-ayat atau dalil-dalil lain yang berkaitan dengan ancaman-ancaman dari perilaku kemaksiatan yang dilakukan. Wa idza utiba 'ala al-khataya wal inhimak fiha sarada laka ma yahfadhu min saati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja. Sehingga kemudian akhirnya orang-orang seperti ini ketika disampaikan kepadanya atau ketika dia ditegur, dicela terkait kemaksiatan yang dia lakukan, atau bahkan dia sampai tenggelam dalam kesalahan atau kemaksiatan yang dia lakukan, maka kemudian dia bisa saja langsung mengeluarkan dalilnya yang sudah dia hafal. Ini dalilnya nih, cukup baca istighfar. Ini dalilnya, cukup baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dalilnya, cukup salat sunnah. Ini dalilnya, cukup tawaf, gitu kan. Mereka bawakan dalil-dalil tersebut, yang ini hanya dari sisi rojaknya saja.
ya, dan ini tidak dibenarkan. Walil juhal min hadzal darb minan nas fi hadzal bab gharaib wa ajaib, ya. Dan sekelompok manusia yang memahami pemahaman seperti ini, ini adalah seperti pemahaman orang-orang yang bodoh, yang mereka tidak faham agama. Dan bahkan di dalam pemahaman ini terdapat hal yang aneh dan juga ajaib, gitu ya, ajib. Ya. Sebagaimana sebagian mereka ada yang sampai mengatakan wa katsir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu ala karimi. Sampai ada yang membuat syair seperti ini yang menjelaskan tentang pemahaman yang keliru tadi. Ya. Gara-gara pemahaman keliru yang tadi, maka muncullah ucapan seperti ini, yaitu apa? Wa katsir mastata'ta minal khataya. Manusia, udah enggak usah sungkan-sungkan. Lakukan aja kemaksiatan yang banyak, enggak apa-apa. Mau mencuri silakan, enggak apa-apa. Mau ninggalin sholat, enggak apa-apa. Mau berzina silakan, enggak apa-apa. Sampai ada yang menyatakan seperti itu. Atau pemahaman yang tadi bisa membuahkan ini. Kemudian apa yang dia katakan? Idza kanal qudumu 'alal karimi. Silakan lakukan kemaksiatan, silakan lakukan keburukan. Jika memang pada akhirnya kita akan menghadap Tuhan yang Maha Maha Pemurah. Jadi maksudnya dia hanya melihat dari sisi rojaknya. Nih Allah ini Maha Pemurah. Allah itu Maha Karim, Maha Mulia. Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Jadi sebanyak apapun kau melakukan dosa, nih kita ini akan dibangkitkan di hadapan Allah yang Maha Pemurah. Maknanya apa? Allah pasti ampuni. Allah pasti enggak akan menghukum kamu, kan Allah Maha Mulia, kan Allah Maha Pemurah, kan Allah Maha Pengampun. Sehingga muncul pernyataan seperti itu. Silakan lakukan kemaksiatan yang banyak jika memang pada akhirnya kita akan dihadapkan di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah. Ini tentu adalah suatu hal yang membahayakan kalau sampai ada pada diri setiap muslim. Wa qaulil akhar at-tanazzuhu minadh-dhunubi jahlun bi sa'ati afwillah. Bahkan ada lagi yang menyatakan perkataan at-tanazzuhu minadh-dhunub, memelihara diri dari perbuatan dosa, menjaga diri dari kemaksiatan, menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, ini adalah kebodohan. Ini adalah kebodohan di mana di sana ada betapa luasnya ampunan Allah. Jadi maksudnya, ngapain kamu nahan-nahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan? Ampunan Allah itu luas. Udah enggak usah ditahan-tahan, lakukan kemaksiatan semaumu. Ampunan Allah luas. Mereka bisa mendatangkan dalil. Dalilnya apa? Di hari akhirat nanti, ketika orang datang menghadap Allah dengan dosa seluas langit dan bumi, yang penting dia datang tidak melakukan kesyirikan, maka Allah pun akan datangkan ampunan seluas langit dan bumi. Mantap dalilnya. Oh iya ya, benar juga ya. Gara-gara itu akhirnya dia bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan. Yang penting gak melakukan kesyirikan lah. Gak apa-apa melakukan dosa, toh Allah juga Maha Pengampun. Ampunan Allah luas, tidak terbatas. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini timbul karena salah dalam persepsi mereka terkait masalah doa ini. Kemudian juga waqalul akhir, dan sebagian juga ada yang mengatakan tarkud dhunubi jur'atun ala maghfiratillahi wastisgharun laha. Ini juga masya Allah, ya. Subhanallah, kita katakan perkataan sebagian orang meninggalkan perbuatan dosa ini adalah perbuatan lancang, perbuatan lancang terhadap ampunan Allah, dan juga ini bentuk penghinaan kepada Allah, katanya begitu. Nah, ini biasanya ucapan-ucapan gini nih dari orang-orang liberal nih banyaknya muncul. Jadi kita meninggalkan perbuatan dosa itu adalah perbuatan lancang kepada ampunan Allah, dan juga sama aja kita menghina Allah, merendahkan Allah. Kenapa merendahkan Allah? Dari sisi mana? Karena Allah kan Maha Pengampun.
Di saat kita menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa, di saat kita tidak mau melakukan perbuatan dosa, seolah-olah kita meragukan ampunan Allah. Emang ente gak percaya Allah Maha Pengampun? Kok sampai bisa-bisanya antum menjaga diri dari perbuatan dosa? Kan seolah-olah begitu. Benar juga ya, gitu kan. Nah, ini bahaya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena dia hanya melihat dari sisi rojaknya saja, tanpa memperhatikan ayat-ayat terkait ancaman, dalil-dalil terkait ancaman. Waqala Abu Muhammad bin Hazm, Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah juga mengatakan, ra'aitu ba'dha ha'ula'i yaqulu fi du'aihi. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah bahkan mengatakan, aku melihat sebagian mereka, sebagian orang-orang yang punya pemahaman seperti yang kita sebutkan tadi, aku melihat sebagian mereka, bahkan mereka berkata di dalam doa mereka. Ini enggak tanggung-tanggung, di dalam doa mereka ucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjaganya diriku dari perbuatan dosa. Ini kan luar biasa. Ini sama aja maknanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari surga. Iya kan? Kita dalam menjalani kehidupan ini justru menjaga diri dari perbuatan dosa. Ini mintanya apa? Mintanya supaya jangan sampai saya terjaga dari perbuatan dosa. Kalau bisa saya berdosa terus gitu. Isi doanya begitu. Ya, ini kan bahaya. Ini karena salah kaprah. Ya, salah pemahaman. Benar dalilnya, tapi istidlalnya keliru. Penempatannya keliru. Sehingga kemudian dia lebih memunculkan sisi rojanya, lalu menafikan ya atau mengabaikan sisi wa'id atau ancamannya. Wa min haula'il maghrurina man yata'allaqu bi mas'alatil khabar jabr wa anna al-'abda la fi'la lahu al-battah wala ikhtiyar wa inna ma huwa majburun 'ala fi'lil ma'asi. Dan sebagian mereka, orang-orang yang tadi kita sudah sebutkan bagaimana pendirian dan keyakinan mereka, ada sebagian di antara mereka yang tertipu dan kemudian mereka terjebak di dalam permasalahan al-jabr, ya, kelompok Jabariyah, yang ini adalah salah satu sekte sesat di dalam Islam. Bagaimana Jabariyah? Yaitu mereka meyakini bahwasannya seorang hamba itu tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berbuat, dan bahkan dia tidak ada diberikan pilihan oleh Allah. Sehingga maksudnya, segala apa yang terjadi di dunia, segala apa yang dia lakukan, segala apa yang dia ucapkan, itu semua adalah dipaksa oleh Allah. Sehingga dia enggak ada andil sama sekali di situ. Nah, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya bahaya. Dia mau melakukan kemaksiatan juga enggak apa-apa. Dia beristidlal dengan apa? Ya, saya maksiat ini karena dipaksa sama Allah. Mau gimana lagi? Makanya dia katakan ini sudah takdir Allah. Kenapa enggak sholat? Ya, saya dipaksa sama Allahnya suruh enggak sholat. Gimana? Kenapa berzina? Allah maksa saya untuk zina. Akhirnya begitu. Berburuk sangka sama Allah. Dia tidak meyakini adanya pilihan. Padahal Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi dia menganggap segala apa yang dia perbuat itu merupakan pemaksaan dari Allah. Allah tidak memberikan pilihan bagi dia. Nah, ada sebagian orang yang punya pemahaman tadi terjebak dalam keyakinan al-Jabariyah. Yang ini tentu keliru. Wa min haula'i man yaghtaru bi mas'alatil irja. Dan kebalikannya, sebagian mereka, ada yang mereka terjebak dalam pemahaman irja, al-murji'ah. Bagaimana pemahaman murji'ah? Wa annal iman huwa mujarrad at-tasdiq. Keyakinan orang-orang murji'ah itu adalah bahwasannya mereka menganggap keimanan itu hanya sekedar membenarkan saja. Ya, hanya sekedar membenarkan. Allah ada? Iya, saya benarkan bahwasanya Allah itu ada. Allah memberi rizki? Iya, saya membenarkan Allah memberi rizki. Ada hari kiamat? Iya, saya membenarkan terjadi hari kiamat.
Hanya sekedar itu. Wal a'mal laisa minal iman, dan mereka meyakini bahwasanya amalan itu tidak ada kaitannya dengan iman. Sehingga kemudian konsekuensinya apa? Keimanannya orang yang paling fasik itu sama dengan keimanannya malaikat Jibril, malaikat Mikail. Jadi mereka menganggap sama, mau yang rajin sholat atau rajin mabok, imannya sama, sama-sama masuk surga. Yang penting yang mabok ini masih ada keimanan, masih ada pembenaran kepada Allah. Jadi nanti di surga mereka levelnya sama di surga. Ya kasihan yang sholat kan, udah capek-capek sholat, capek-capek puasa, tapi kemudian di sana sama orang yang nggak sholat, sama dengan orang yang mabok gitu. Di mana keadilan Allah kalau seperti ini gitu kan? Nah ini juga pemahaman yang keliru. Jadi ada sebagian mereka yang terjebak dalam pemahaman baik Jabariyah maupun dalam Murji'ah, ya, di dalam permasalahan doa ini. Wa min haula man yaghtarru bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin. Sebagian orang-orang tadi itu ada yang mereka tertipu dengan apa? Menganggap sesuatu itu keramat, dengan mengklaim bahwasannya ini ada kuburan Syekh Fulan, ini kuburan orang saleh, lalu kemudian kuburan-kuburan itu dikeramatkan, disegani, bahkan dijadikan tempat ibadah, bahkan dianggap tempat mustajabah untuk berdoa kepada Allah, sehingga kemudian dikunjungi, dijadikan sebagai wasilah perantara antara dia dengan Allah di dalam meminta. Bahkan mereka lebih rajin sholat di tempat-tempat yang dikeramatkan ini dibandingkan sholat di masjid. Mereka lebih khusyuk sholat di situ dibandingkan sholat di masjid. Ada sebagian orang yang seperti itu. Wa kathrati taraddudu ila quburihim wa tadarru ilaihim, yang kemudian orang-orang ini ya berulang-ulang mendatangi kuburan yang dikeramatkan itu dari orang-orang saleh dan juga para masyayikh, kemudian mereka merendahkan diri di situ dan meminta syafaat di situ, dan kemudian menjadikannya sebagai tempat bertawassul antara dia dengan Allah, dan kemudian di dalam meminta dia bertawassul dengan hak-hak mereka dan juga dengan kedudukan dan juga kehormatan mereka. Ya, ini juga tentu adalah suatu hal yang keliru. Bahkan kata muhaqqiq kitab ini, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahkan perbuatan ini, ya, selain semuanya diharamkan oleh Allah, juga ini terkadang bisa menjerumuskan seseorang dalam perbuatan syirik besar. Ya, syirik besar, apalagi di saat dia meyakini bahwasannya syekh atau fulan orang-orang soleh yang dikubur ini, dia bisa langsung memberikan jawaban dari doa-doanya. Ini bisa sampai pada syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wa minhum man yaghtarru bi abaihi wa aslafihi. Sebagian orang ada juga yang tertipu dengan nenek moyangnya dan orang-orang terdahulu. Wa anna lahum indallahi makana wa salahan. Bahwasannya nih orang-orang terdahulu ini, nenek moyang atau mungkin syekhnya atau siapa, mereka memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yad'unahu hatta yukhallisuh. Ya, sehingga kemudian mereka tidak meninggalkan tempat-tempat ini sampai kemudian mereka mendapatkan jalan keluar. Kama yushahadu fi hadratil muluk, ya, sebagaimana yang kita saksikan di kerajaan misalkan atau di pemerintahan, ketika seseorang ingin minta kepada raja, maka harus melalui pembantunya, harus melalui orang-orang terdekatnya supaya permintaan kita didengar oleh si raja. Sehingga kemudian dengan mengkiaskan kepada raja, maka mereka juga mengatakan bahwasanya kalau kita meminta kepada Allah harus lewat orang-orang khususnya, ya, orang-orang solehnya, ya, sehingga kemudian Allah akan lebih mudah untuk mengabulkannya. Dan ini tentu juga pemahaman yang keliru, dan ini adalah bertawasul yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menyebabkan seorang dalam kesyirikan syirik akbar. Wa minhum man yaghtarru bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun an adabihi. Nah, ini juga parah ini. Sebagian ada yang tertipu
dengan meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh akan azabnya. Wa anna azabahu la yazidu fi mulkihi syai'an. Jadi maksudnya ketika orang melakukan kemaksiatan, ketika si hamba melakukan kesalahan, melakukan keburukan, maka Allah tidak butuh dengan mengadabnya. Karena dengan Allah mengadab si hamba yang bermaksiat ini, sama sekali enggak akan menambah kekuasaan Allah, enggak akan menambah perbendaharaan kerajaan Allah, sama sekali enggak. Jadi ngapain juga mengadab si hamba ini? Toh sama aja mau diadab mau enggak, yang penting Allah enggak butuh dengan itu. Ini tentu pemahaman yang keliru. Wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'an, dan bahkan kasih sayang Allah juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu ana muttarun ila rahmatih. Kemudian dia mengatakan saya sangat butuh kepada rahmat Allah. Wa huwa aghnal aghnia, dan dia adalah yang maha kaya. Walau anna faqiran miskinan muttarun ila syarbati ma'in inda man fi darihi syattun yajri lama manahu minha falillahi fallahu akramu wa ausa fal maghfiratu la tanqusuhu syai'an wal uqubatu la tazidu fi mulkihi syai'an. Nah, ini syubhatnya luar biasa. Jadi ada sebagian orang yang dia meyakini bahwasannya dengan azabnya Allah itu maka tidak akan menambah kerajaannya, menambah perbendaharaan kerajaan Allah. Sebagaimana kasih sayang Allah juga tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga maknanya kan rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya Allah itu luas. Maka kemudian karena sebab ini dia mengatakan saya butuh rahmat Allah. Saya butuh rahmat Allah dan Allah Maha Kaya. Dan beliau mempermisalkan atau orang ini mempermisalkan wa anna walau anna faqiran miskinan, kalau seandainya ada orang miskin, orang fakir, dia butuh untuk bisa minum, ya, walaupun dengan seteguk air dari sebuah rumah yang di dalamnya ada sungai yang mengalir, maka tentu dia tidak akan menghalanginya. Misalkan ada orang nih punya rumah luas luar biasa, dan ini masya Allah di dalam rumahnya ada sungai, atau kita katakan ada sumur lah, airnya melimpah gitu ya, tidak pernah habis. Tahu-tahu ada musafir datang, orang miskin, dia lagi kehausan. Kemudian dia minta kepada yang punya rumah ini, minta minum. Kira-kira yang punya rumah ngasih minum gak? Pasti kasih lah. Kenapa? Karena dia punya air banyak, gak terbatas. Kalau perlu semua orang silakan ambil air di sini, karena airnya gak pernah habis. Dan ini diibaratkan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Walaupun dibagi-bagi kepada semua makhluk, gak akan habis itu rahmat Allah. Gak akan sampai mengurangi perbendaharaan kerajaan Allah. Nah, sehingga di saat seorang melakukan dosa, ketika Allah mengampuni si hamba ini, berarti Allah sudah memberikan rahmatnya kepada hamba ini, gitu kan? Dan si hamba lebih butuh kepada rahmat Allah. Jadi sudahlah, ngapain kita menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan? Lakukan kemaksiatan yang banyak. Kenapa? Karena rahmat Allah luas. Walaupun dibagi-bagi ke seluruh makhluk, rahmat Allah akan tetap, gak akan berkurang sama sekali. Dan Allah kan maha kaya. Nah, kita memanfaatkan itu, kata orang ini gitu ya, menurut pemahaman ini kita memanfaatkan rahmat Allah nih. Jadi udah gak usah kita menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Silakan bermaksiat saja, toh nanti Allah juga akan membagi-bagikan rahmatnya dengan ampunan. Nah, ini maksudnya di dalam keyakinan sebagian orang yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah di sini. Kita baca satu contoh lagi ya. Wa minhum man yaqtar bi fahmin fasid fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil Quran was sunnah. Dan sebagian mereka juga ada yang memiliki pemahaman yang rusak. Ya, yang difahami oleh mereka dan juga oleh orang-orang yang setipe dengan mereka. Di mana mereka membawa-bawa nas-nas baik dari dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakalu alaihi, lalu kemudian mereka bertawakal, bersandar ya, atau berdalil dengan ayat nas-nas Al-Quran maupun hadis ini. Sebagaimana tawakalnya mereka atau sebagian mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman
wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah mengatakan, dan suatu saat nanti Allah pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, memberikan karunia-Nya kepadamu wahai Muhammad, fatardha, sampai engkau benar-benar ridho, atau sampai hati kamu benar-benar puas, ridho. Hati kamu itu siapa? Maksudnya hati Muhammad, karena ini konteksnya lagi mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka mengatakan wa huwa la yardha ay yakuna finnari ahadun min ummati. Kan tadi ayatnya, dan suatu saat Allah pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sampai engkau benar-benar puas wahai Muhammad. Sampai engkau benar-benar puas. Jadi maknanya Allah mau kasih apapun dari kebaikan Allah sampai Rasul benar-benar ridho, sampai Rasul benar-benar puas. Maksudnya enggak nuntut apa-apa lagi, enggak minta apa-apa lagi sama dari Allah, karena sudah benar-benar puas, sudah terpenuhi apa yang semua diinginkan oleh Rasul. Maknanya seperti itu. Maka kemudian mereka meyakini ayat ini dengan mengatakan wa huwa la yardha ay yakuna finnari ahadun min ummati, dan Rasul itu tidak ridho satupun dari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Jadi maknanya apa? Udah, kita enggak apa-apa melakukan kemaksiatan. Toh Rasul kan enggak ridho kalau kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Yang ujungnya nanti, karena dalam ayat ini Allah pengen bikin Rasul puas, pengen bikin Rasul ridho, maka Allah pasti ampuni orang yang bermaksiat. Allah pasti ampuni kita. Sehingga kemudian Rasul puas, sehingga kemudian Rasul ridho berdasarkan ayat ini. Karena ini janji dari Allah. Gitu. Ini bawa ayat loh. Bawa ayat. Ini bahaya. Padahal tidak seperti itu. Wa hadza min aqbahil jahl, kata Syekh. Ini adalah kebodohan yang paling buruk. Wa abyanil kadzib alaihi, dan bahkan ini kedustaan yang paling jelas. Fa innahu yardha bima yardha bihi rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya yang benar adalah bahwasanya Rasul itu akan ridho sesuai dengan ridhonya Allah. Dan Allah itu ridho menghukum orang yang bermaksiat di dalam api neraka. Dan ketika Allah ridho kepada orang yang bermaksiat kemudian dihukum di neraka, maka otomatis Rasul juga ridho. Pemahamannya begitu. Ya. Jangan kemudian diselewengkan bahwasanya tuh ya, sampai Rasul ridho, sedangkan Rasul enggak ridho kalau umatnya masuk neraka. Maka berarti ya udah berbuat dosa aja, Allah pasti ampuni, karena Allah juga kan pengen Rasul puas, pengen Rasul ridho sebagaimana apa yang dijanjikan dalam surat Ad-Duha ini. Nah, maka ini tentu adalah pemahaman yang keliru. Jadi masya Allah, di dalam poin pembahasan ini terkait tentang persepsi-persepsi yang salah tentang doa yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau banyak menjelaskan tentang permisalan-permisalan tentang pemahaman-pemahaman orang yang banyak, yang ternyata itu adalah pemahaman-pemahaman yang keliru, yang secara zahir apalagi bagi mereka yang belum belajar agama, seolah-olah ini adalah pemahaman yang benar, seolah-olah ini adalah keyakinan yang benar, tapi ternyata semua dikuliti oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikuliti semuanya, yang mana itu adalah semuanya tidak benar, dan kemudian beliau luruskan bagaimana yang seharusnya. Dan insyaallah masih banyak lagi penjelasan-penjelasan beliau terkait tentang poin tentang persepsi-persepsi yang salah dalam berdoa ini, yang insyaallah akan kita lanjutkan di dalam pembahasan berikutnya ya. Jadi karena memang waktu yang membatasi kita, saya rasa dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu apa yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak bosan-bosannya ya, kita ingatkan lagi kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, sebagaimana yang bisa para jamaah sekalian saksikan ya di kelas kita, tempat belajar anak-anak kita di sini, ya alhamdulillah di lantai kedua dinding-dinding sudah terpasang, tinggal atapnya, dan kita belum bisa menyelesaikannya
karena memang masih butuh biaya ya, yang nominalnya perkiraannya sudah pernah kita sebutkan kurang lebih sekitar 49 juta yaitu untuk kebutuhan atap ya, yang insya Allah akan dibuat dari baja ringan atau hal-hal yang mendukungnya. Jadi yuk kita bantu sama-sama, kita saling gotong royong, kita saling tolong menolong ya, insya Allah kalau kita tanggung bersama-sama akan menjadi lebih ringan, sehingga kemudian ya ini untuk lebih memudahkan kita di dalam berdakwah dan juga memudahkan anak-anak kita di dalam belajar ilmu agama khususnya di pondok pesantren Adwa Usunah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya, mudah-mudahan Allah juga melapangkan rezeki antum semuanya dan diberikan taufik untuk bisa membelanjakannya di jalan Allah. Wallahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.